السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ikhsanin ila yawmid din amma ba'd bersyukur kita pada sore atau malam yang berbahagia ini dipertemukan kita kembali di majelis ini dalam keadaan sehat dalam keadaan sebagai hamba Allah, sebagai seorang Muslim dan Muslimah, maka berkumpul, nikmat sehat dan nikmat iman merupakan kenikmatan terbesar yang wajib kita jaga dan pelihara hingga tibanya kematian menjemput kita. Semoga solawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, kudua dan uswah kita, Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Malam ini kita akan melanjutkan yakni bab yang ke-47 tentang alamat hubbillahi ta'ala lil abd tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya wal ala takhalluki biha was sa'ya fi tahsilha dan anjuran agar kita berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah itu bagi diri kita. Maka siapa yang mendapatkan cinta Allah berarti dia termasuk di antara para walinya. Yang harus diyakini bahwa kewalian itu tidak akan pernah tertutup hingga hari kiamat. Siapapun di antara kita masih berpeluang menjadi wa waliullah sebagaimana berpeluangnya manusia hari ini menjadi wali syaitan shay, wali Shelton, mau pilih yang mana Halo. pilih sebagai wali Allah ya antum nanti syaratnya nggak banyak sebagaimana dalam surah Yunus ya? surah Yunus pada ayat yang ke-62 63 sederhana sekali tapi, dengan sifat dan ciri-ciri yang Allah sebutkan, Ala inna la ingatlah bahwa wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak memiliki rasa takut dan tidak punya rasa sedih dalam hidup ini. Siapakah mereka itu? Syaratnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun yaitu mereka yang beriman dan senantiasa bertakwa. Dia adalah orang yang beriman, memiliki akidah yang lurus, yang bersih dari kesyirikan, kekufuran, takhayul, khurafat. Bersih akidahnya, lurus imannya. Wakanu yattaqun dan senantiasa taat kepada Allah. Di situ disifati dengan yakni al istiqomah, istiqomah di dalam iman dan amal solehnya. Nah, orang itu nanti berhak mendapatkan derajat, yaitu derajat kewalian dan waliullah ini ada sepanjang sejarah hidup manusia dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Termasuk di sini kita tidak tahu ada waliullah. Ya. Yeah. Bukan yang iso hilang kayak iso balik, bukan. Sakti, mondro, Buno ya, yeah. bukan yang itu. Bukan yang kebal, ora tegas, tapak, paluning, pandi, otot, kawat, rai,

Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab beliau, yakni Madari Jussalikin, Mahabbatullahi li awliyaihi, wa anbiyaihi, wa rusulihi, sifatun za'idatun ala rahmatihi, wa ihsanihi, wa ataihi. Kecintaan Allah kepada para kekasih-kekasihnya, wali-walinya, para nabinya, utusannya adalah merupakan sifat yang senantiasa bertambah yakni terhadap rahmatnya Allah selalu menambah rahmat baginya wa ihsani juga ihsan dan juga ketaatannya Fa inna dhalika atharul mahabbati Karena sesungguhnya yang demikian ini merupakan yakni dampak dari kecintaan Allah kepadanya. Fa innahu lamma ahabbuhum kana nasibuhum min rahmati wa ihsanihi wa birrihi atamma nasib dan sesungguhnya dia tatkala mencintai hamba-hambanya yang tadi disebutkan maka Allah jalla wa akan memberikan kepada mereka yakni rahmatnya demikian pula kebaikan-kebaikannya kebajikan-kebajikannya yang sempurna ini yang perlu digarisbawahi jadi tanda kewalian seseorang itu Orang itu senantiasa diberikan oleh Allah Yakni rahmat Dan rahmat itu Tentunya yang paling utama adalah Ampunan dari Allah Jalla karena memang ciri dari waliullah itu adalah faida fa'alu apabila dia berbuat dosa baik itu berbuat keji atau berbuat dolim segera dia ingat Allah ciri dari wali itu adalah senantiasa segera bertau bertaubat maka Allah tabaraka wa ta'ala mensifati mereka dengan hal itu di dalam Al-Quran itu pada surah Ali Imran ya 135 Wal jahmiyatu indahum la yuhibbu wala yuhabbu Adapun kelompok sesat yakni Jahmiyah tokohnya adalah Jahm bin Sofwan di antara mereka ada yang menganggap bahwa Allah itu tidak akan mencintai dan dicintai karena ini merupakan salah satu di antara sifat Allah kepada hambanya sementara Kelompok Jahmiyah ini menolak sifat sifat Allah. Makanya Allah itu dianggap apa? Tidak mungkin mencintai dan dicintai. Walam yumkin hum takdzibin nusus akan tetapi mereka tidak bisa mendustai nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini ironinya di sini. Karena dalam Quran, dalam As-Sunnah Dalil-dalil nakli itu banyak yang menunjukkan bahwa Allah itu cinta kepada hambanya dan hambanya pun juga cinta kepada Allah. fa'awalu nususan mahabbatil ibadillah ala mahabbati ta'ati wa iyyadtih maka mereka mentakwil nas-nas yang berkaitan dengan kecintaan Allah kepada hambanya. Dengan apa takwilnya? Yakni ala mahabbati ta'ati. Bahwasannya Allah itu mencintai ketaatan. Ketaatannya, jadi perbuatannya. Bukan orangnya. Di takwil. Demikian pula ibadahnya minal a'mali dari sekian banyak amal-amal yang dilakukan la biha <tuh> as-sawab di mana orang-orang itu dalam mewujudkan cintanya kepada Allah katanya tidak berharap pahala ini subhat yang ada pada kelompok apa? Jah, Jahmiyah yang menolak yaitu adanya sifat-sifat sifat Allah tabaraka wa taala. Wa in atlaqu alaihim biha maka sekiranya mereka mengakui secara umum atas orang-orang yang mendapatkan cintanya kepada Allah sesuai dengan lafaz cinta yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka la yanalu nabihi sawabi wal ajr maka sungguh dia melakukan itu tidaklah berharap adanya pahala dan ganjaran ini contoh di antara bentuk-bentuk kesesatan kelompok Jahmiah. siapa tadi Jahmiah. Jahmiah. baik langsung di sini saya berikan contoh tentang nas-nas di dalam Al-Qur'an, ya, supaya lebih singkat. Karena itu, sudah mencap mencakup pokok dari uh, keyakinan orang-orang yang sesat tentang, yakni salah satu di antara sifat Allah dan juga sifat orang-orang yang cinta kepada Allah, yaitu mencintai dan juga dicintai. Kalau Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah berfirman, insya Allah ayat ini banyak sering kita dengar, bahkan kita hafal. Allah katakan, "Kul in kuntum tuhibbun fattabi'uni yukhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wallahu ghafurur rahim Katakan Muhammad kepada umatmu. In kuntum tuhibbuna Allah. Jika kau mencintai Allah. Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Yuhbibkumullahu. Maka Allah akan mencintaimu. Wayakfir lakum dunubakum. Dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini tentang adanya sebab akibat. Karena seseorang itu mencintai, maka dia akan dicintai. Atau juga sebaliknya, karena dia dicintai oleh Allah, dia pun dimudahkan untuk mencintai. Karena bisa jadi Allah memang sudah tetapkan sejak azali bahwa orang itu dipilih oleh Allah untuk mencintai Allah, kemudian baru dia dicintai, atau dia memang dijadikan oleh Allah orang yang dicintai akhirnya dia mudah untuk mencintai Allah. Jadi bisa kebalikannya. Yang jelas tentu ada yang lebih utama yang mana dan yang lebih utama didahulukan untuk umumnya manusia ini yang mana. Baik. Tusam hadzil ayat ayatul mahabbah. Uh, ayatul Mihnah Ayat ini dinamakan dengan ayat al-mihnah yakni ayat yang merupakan ujian ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin li'anna <tuh> al-quluba <tuh> lamma idda'at mahabbatallahi karena jika hati itu telah mengklaim bahwa dia mencintai Allah, anzalallahu laha al mihnatan wa ibtila. Maka Allah menurunkan baginya ayat ini sebagai apa? Mihnatan, sebagai ujian. Dan juga sebagai apa? Bala. Sama. Sebagai Selain ujian apa? Ya fitnah Sebagai bentuk Tes Apakah memang betul-betul dia itu cinta atau tidak sadiq Dimana dengan ayat ini akan diketahui Atau dapat membedakan antara orang Yang cintanya benar Atau sekedar Klaim. mengklaim atau mengaku. Akun, akun. Sekarang banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah atau yang Allah mencintainya. Akun-akun. Mengaku cinta. Kenapa dikatakan di situ cinta Allah? Karena kalau orang sudah cinta Allah itu sudah cukup bahwa dia akan mencintai na Nabi. Nabi orang mencintai Allah itu sudah include mencintai Nabi makanya cinta Allah, cinta Rasul itu satu paket seandainya dalam ayat itu dijabarkan Kul katakan in kuntum tuhibbunallahi tuhibbunallah jika kau mencintai Allah wa rasulahu mencintai Allah dan dan rasulnya karena orang yang mencintai Allah pasti mencintai rasul tapi sebaliknya orang yang mencintai rasul belum tentu mencintai Allah Abu Thalib cinta enggak sama rasul Cinta. Cinta banget nggak? Cinta banget Abu thalib. Pertanyaan kedua, apakah dia cinta Allah? Buktinya. Hah? Nggak cinta sama Allah. Cintanya sama Rasul mati-matian. Tapi begitu pamannya diajak, ya am, kulla ilaha illallah. Ucapkan wahai paman, la ilaha illallah kalimatun. Satu kalimat yang aku dapat berhujah di hadapan Allah. Kelak di hari kiamat, tapi tidak diucapkan ucapan itu Padahal mudah Cuman cukup apa? Shadah. La ilaha illallah Kenapa dia tidak mau ucapkan? Karena dia tahu konsekuensi daripada ucapan tersebut Berarti harus meninggalkan seluruh ilaha yakni uh, alihah ya sesembahan-sesembahan yang diyakini sebelumnya. Mereka paham itu. Makanya dia nggak mau mengucapkan kalimat itu. Berarti dia nggak cinta sama Allah, tapi cinta sama nabi. nabi. Cinta kepada nabi hanya cinta fisiknya, tapi tidak cinta kepada risalah yang dibawanya. Tapi kalau orang cinta Allah, pasti dia cinta siapa? Cinta Rasul. Ro Karena Allah mencintai para Rasul. Sehingga kalau orang itu mencintai Allah otomatis maka dia akan mencintai orang yang dicintainya. Dia akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang dicintai. Bingung kan? <SILENCIO> <SILENCIO> kalau orang mencintai Allah pasti dia akan mencintai yang dicintai oleh Allah. Makanya kalau orang cinta Allah pasti cinta Rasul karena Allah cinta roh Rasul. Ini. Jadi dengan ayat ini ini merupakan teskis buat manusia yang mengklaim dirinya cinta Allah cinta Rasul. Wahdil ayatu fiha isyaratun ila dalilin ila dalilil mahabbati wa thamratiha wa faidatiha ayat ini di dalamnya mengandung isyarat kepada dalil tentang cinta dan buahnya serta faidah dan manfaatnya padaliluhu wa alamatuha maka dalil-dalil dan tanda-tandanya adalah ittiba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaitu ciri-cirinya adalah orang itu mengikuti jejak langkah na, Nabi dalam kehidupan sehari-hari itu alamat atau tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah yang otomatis, dia juga cinta kepada rasul. Dalam hidupnya, dia ini orang yang sangat ittiba kepada nabi, baik dalam perkara-perkara yang sunnah, apalagi yang wa wajib, bahkan dalam hal perkara-perkara yang mubah sekalipun, karena tidak ada manusia yang boleh ditiru ditauladani dalam perkara yang mubah kecuali hanya siapa? Rasulullah. Kalau wajib udah pasti. Kalau sunnah itu harus. Adapun yang mubah orang yang cinta kepada nabi itu pasti mengikutinya dalam segala hal. Makanya jangan heran kalau zaman dulu sahabat itu melihat Rasul tertawa ikut tertawa. Rasulullah nangis ikut sama ikut nangis pala walaupun nggak ngerti maksudnya Teopo. Tapi kalau zaman sekarang selain Nabi ada orang ketawa ikut ketawa sampai netan ya. Jadi contoh buka Muslim 900 922 kalau tidak salah ziarah kubur ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah di kubur ibunya Aminah Hai haonok Sitiye sampai nambah-nambah Siti kapet ya. Siti Aminah Khadijah ya kan Saro Siti ya lanjut Dari aduh, kamu Dari Muhammad bin Qais bin Makhrama bin Muttalib bahwa pada suatu hari dia berkata, "Sukakah kamu ceritakan padamu suatu peristiwa mengenai diriku dan ibuku?" Oh, bukan itu. Ih, bacaan ketika ziarah Bukan, kedowon. 924. Ya, silakan ke ibunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW siaraku kebur ibunya, lalu beliau menangis. Menangis. Maka menangis pula lah orang sekelilingnya. Iya. Siapa di sekeliling Nabi? Man, rijal, haulan Nabi, ashabu, As, As yakni para sahabatnya. Semua yang ada di sekitarnya ikut menangis. Kemudian dia tahu, enggak? Dia tahu nggak? Dia tahu nggak masalahnya? Nggak tahu. Pokoknya -e melo, nangis. nangis. Wajib nggak? Ini termasuk wajib atau bukan? Nggak wajib. Sunnah atau bukan? bukan. Nggak sunnah. Mubah atau tidak? Mubah. Tapi diikuti. Itu khusus untuk Nabi. Tapi kalau orang lain nggak layak pak. Konco nangis, kon melo nangis. Itu berarti onok karpi. Lanjut. Kemudian beliau bersabda, "Aku mohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya." Itulah sebabnya kenapa Rasulullah menangis, ternyata tidak diberi izin oleh Allah untuk memintakan ampun ibunya, yaitu Amin Aminah. Karena enggak konek, frekuensinya beda. Enggak nyambung ya. Kan? Inilah hadis seperti ini. Lanjut. Hanya saja Kemudian. Nabi diperin, dibolehkan untuk apa? Lanjut. Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Hanya sekedar untuk menziarahi kubur saja. Tapi tidak mendoakan, memintakan ampun, karena tidak boleh. Kemudian apa kata beliau? Karena itu pergilah kalian ke kuburan. Kenapa? Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Fazurul kubur, ziarah kuburlah kalian. Fa innaha tuzakirukumul maut. Karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, jadi itu contoh. ittiba meliputi yang wajib, yang sunnah, bahkan untuk khusus Nabi yang mubah sekalipun. Dan itulah makna daripada menjadikan beliau uswatun hasanah dan orang tidak akan bisa menjadikan beliau sebagai suri toladan melainkan orang yang yarjullaha yang berharap yakni wajah Allah pahala dari Allah ridho Allah wal akhir dan berharap kehidupan akhirat lakum. Maka di antara faidahnya dan buahnya yakni kecintaan Allah kepada kalian. Setelah kalian mencintai Allah, maka sebaliknya Allah akan mencintai kalian. Ini ada sebab akibat. fama lam tahsil almutaba'ah maka barang siapa yang tidak ittiba kepada nabi sallallahu alaihi wasallam falaysa mahabbatukum lahu hasilah wa mahabbatuhu lakum muntafiyah maka jika seseorang itu tidak ittiba kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada baginya kecintaan Allah. Demikian pula Allah tidak akan pernah mencintainya sama sekali. Jadi ditiadakan kecintaan itu sama sekali. Karena apa? Karena dia tidak memiliki rasa cinta kepada Allah. Maka semakin cinta orang kepada Allah Konsekuensinya semakin itibak kepada Rasul, maka Allah akan semakin cint cinta mencintainya. Jadi itu berbanding lurus. Berapa kadar kecintaan kita kepada Allah, sekadar itulah Allah mencintai kita. Berarti berbanding lu, lurus. lurus, bukan berbanding berbalik. Nah, ini yang harus ditingkatkan. Tandanya bagaimana? Yaitu tadi Ittiba'ur Rasul Mengikuti rah, Rasul Maka dalam mengikuti Rasulullah itu jangan pilih-pilih Oh ini wajib, oh ini sunnah Kalau sunnah ini kan nggak apa-apa Dikerjakan pahala, nggak dikerjakan nggak masalah Dia hanya terpaku Hanya pada masalah fikih tidak melihat bahwa ini adalah perintah maka ahlu sunnah itu apapun perintah Nabi dikerjakan Selagi dia mampu, mampu Tidak melihat apakah ini hukumnya wajib apa sunnah Selagi tidak ada halangan Selagi tidak ada udur Selagi dia mampu dikerjakan Kecuali kalau tidak mampu Kalau yang wajib Tidak boleh ditinggal Tapi mengambil ruhso Keringat Keringanan Kalau itu sunnah Merupakan pilihan Silakan. Baik itu ibadah ma'adah ataupun ghayru ma'adah. Baik. Walidhalika. Oleh karena itu. Fahadihil ayat. Hakimatun ala kulli manidda'a. Mahabbatallahi. Walaysa huwa ala huwa ala tariqatil muhammadiyati. bi annahu fi da'wahu fi nafsil amr ayat ini merupakan penentu atau hakim yang memutuskan yakni atas setiap orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah maka tidaklah dia dikatakan mencintai Allah Apabila dia tidak berada pada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala tariqatil Muhammadiyah ya bi fi da'wahu maka sungguh berarti dia telah dusta di dalam klaimnya di dalam dakwahnya karena mendakwahkan dirinya pengikut Uh, mendakwakan dirinya bahwa dia cinta kepada Allah tapi tidak mau ittiba kepada rasul ro berarti dia itu bo oh. bohong bu bucu bu katanya cinta rasul tapi benci kepada sun Sunnah. sunnahnya ono enggak oke di wami. iku iku ono nangke ini ya lagi nonton wongi ya. jadi Ayat ini sebagai standar ukur, tolak ukur ya. Maka siapa saja yang klaimnya itu dusta akan tampak dengan ayat ini. Kalau dia mengklaim sebagai orang yang cinta Allah, cinta Rasul, maka standarnya dia ittiba. Al-mutaba'ah seluruh perilaku hidupnya dalam rangka untuk mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yattabi al-shar'a al-Muhammadi al wa din nabawi fi akwalih wa hingga orang itu harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad dan agama yang dibawa oleh Nabi dalam segala aspek baik perkataan ataupun juga perbuatannya perkataan dan perbuatannya bukan hanya perbuatan tapi juga perka perkataannya bukan hanya perkataan tapi juga perbuatannya yang keduanya ini merupakan refleksi dari apa ha hati karena sumber dari ketakwaan itu adalah hati Kata Nabi At-taqwa hahuna Taqwa itu letaknya di sini Beliau menunjuk dadanya tiga kali Dari takwa itu akan terpancar Terrefleksi Dan Vibrasinya ini sampai Berpengaruh dalam hidup Orang-orang di sekelilingnya Sehingga orang faham Dan mengerti Dan itu penting Bapak ibu saudara sekalian Apabila kita ini sebagai seorang Ar-Rijal yakni kepala keluarga karena mereka istri dan anak-anak kita itu sangat butuh yakni kepada suri toladan yang kita lakukan kalau kita ingin punya anak yang cinta kepada Rasul bagaimana kita mencintai Rasul dan itu terbukti terjem, diterjemahkan diterapkan dalam hidup sehari-hari jadi nggak perlu ngomong, Koniku niku kudu cinta nang kanjeng Nabi, koniku. niku nggak perlu ngomong. Tapi langsung diwujudkan, nek ngombe, lung, lunggu, ya kan? Nek mangan, tangan teng, tengen, itu langsung. Dan itu akan apa? Terfleksi. Dan itu akan diketahui oleh istri dan anak-anak kita. Bahwa kita ini betul-betul membumikan, yakni apa? Sunnah Rasulullah. Nggak perlu banyak ngomong dan itu lebih efektif di dalam memberikan tarbiyah terhadap keluarga kita. ittaba Barang siapa yang mengikuti walam yabtadi' dan tidak berbuat bid'ah Dan dan mengikuti atau istilahnya makmum ya walam tadi... dan tidak memulai tidak memulai suatu perkara yang tidak diajarkan ya hasolalahu fauqama yuridu min mahabbati li wa huwa mahabbatullahi lah maka Hal itu akan mendatangkan baginya, yakni sesuatu yang jauh lebih dari apa yang dicintainya, dan dia pun akan mendapatkan cinta Allah kepadanya. Dia akan mencintai Allah lebih, dan yang kedua, Allah juga akan mencin mencintainya. Semakin orang itu itibak kepada rasul, orang itu semakin cinta kepada Allah. Berarti, bertambah cintanya akan bertambah lebih dari yang diharapkan. Semakin dia cinta, demikian pula kedua yang kedua, apa Allah cinta kepadanya? Dapat dua-duanya, dia bertambah cinta dan dia mendapatkan cinta Allah. A'domu minal awal maka yang kedua itu lebih Agung dari yang pertama lebih penting mana mencintai atau dicintai halo lebih penting mana lebih Agung mana mencintai atau dicintai ya كما ulama بعض العلماء الحكماء من sebagaimana diucapkan oleh sebagian para ulama dan hukama di kalangan para salafus salih laisa sya'nu an tuhibba innama an tuhabba. tidak penting bagi kalian mencintai sesungguhnya yang lebih penting adalah Bagaimana kau dicintai? Gimana logikanya? Kok lebih penting dicintai daripada mencintai? Karena orang yang dicintai oleh Allah berangkat dari mencintai Allah. Kenapa? Orang yang mendapatkan akibat berarti dia telah melakukan se sebabnya. Tapi kalau orang yang mencintai Belum tentu Dicintai oleh Allah Kenapa? Mungkin belum sempurna mencintai Allahnya Belum mencapai tar target Sehingga dia belum dapat cinta Allah Atau hanya sekedar mengklaim saja Ngaku-ngaku doang Aku itu cinta renang Allah Tapi Allah nggak cinta Bisa jadi malah sebaliknya Ben, benci ngaku cinta nang Rasul tapi bisa jadi Rasul benci. Mungkin nggak seperti itu, ngaku cinta rosul, moco sholawat, tapi gak Lihat, jamrok, cin, cinta nang rasul mau isya solawat tapi isya jamro isya ya tel, ngaku isya nang rosul, cinta Rasul Tapi sembahyang okay. cinta rasul tapi ngaku cinta nang rosul, ngaku Halo. Oke. Tiwet-tiwet ngaku. Mas Yoman mantan ya. Ya. Jadi itu lebih utama dicintai daripada mencin mencintai. Karena orang yang dicintai pasti sebelumnya dia sudah mencintainya, mencintai Allah. Bal min wa lakum bahkan Allah akan menambah kalian diantara antara karunia-Nya yaitu diampuni dosa-dosa kalian dan yukaffir ankum dan juga dihapus kesalahan-kesalahan kalian liddilalati annal ihsana wal birra atharu mahabbatihi ini menunjukkan bahwa ihsan kebajikan rahmat itu merupakan dampak daripada kecintaan Allah kepadanya dia semakin mendapatkan rahmat apa rahmat tadi? Am? ampunan Fi hada dalilnya pada ibtali muawilin mu dari sinilah maka batallah rusaklah yakni hujjah yang diimani oleh muawilin lil mahabbati birrahmati yakni orang-orang yang mentakwil cinta Allah kepada hambanya itu yaitu dengan birrahma, wa taufik, wal ihsan. ditakwil bahwa cinta Allah kepada hambanya itu tidak lain adalah perbuatan Allah itu rahmat itu atau taufik penjagaan bukan memang betul-betul Allah itu mencintai hambanya itu. Tapi ditakwil dengan apa? Allah itu mencintai yakni rahmat, mencintai ampunan, mencintai pemeliharaan atau taufik. Ini takwilan dari orang-orang apa? Mu'tazilah. Jadi dianggap Allah itu tidak mencintai personnya, tapi mencintai perbuatannya yang bersifat abstrak. Mencintai karunia Allah kepada Orang-orang yang dicintainya itu seperti rahmat Allah mencintai rahmat Allah mencintai uh, apa tadi taufik Allah mencintai ihsan kebaikan kebaikan bukan mencintai orangnya inilah takwilan dari kelompok mu'tazila. Wallahu a'lam. Wa qala taala juga firman Allah taala ya ayuhaaladin amanu من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Maidah. Surah yang kelima ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman. May yartadda minkum 'an dinih. Barang siapa yang murtad dari agamanya, فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُخِبُّهُمْ وَيُخِبُّونَهُ Maka niscaya Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Allah mencintai kaum ini dan kaum ini mencintai Allah Allah. Berarti dua-duanya saling apa? Mencintai. Mana yang lebih dulu? Yuhibbuhum au yuhibbunahu. Mana yang lebih dulu mestinya? Halo? Mencintai dulu. Allah mencintai mereka atau mereka mencintai Allah? Mana yang lebih dulu? Mereka mencintai Allah. Iya, walaupun susunannya di sini terbalik. Tapi kalau menurut sebab akibat yang umum, yakni Manusia itu mencintai Allah dulu, dulu. baru Allah akan mencintai. mencintainya. Sebagaimana tadi, dalam surah apa tadi? Ali Imran, ayat berapa? 31. 31. Itu susunannya sesuai kronologi. Kalau ini susunannya dibalik. Tapi diawali dengan cintanya seorang hamba kepada Allah, maka Allah akan mencintai mereka. Dan Allah bisa membuat kaum seperti ini. Berarti orang itu mencintai Allah Itu dimudahkan oleh siapa? Dimudahkan oleh Allah Makanya kalau kita ingin mencintai Allah Minta kepada Allah Ya Allah Jadikan aku orang yang selalu mencintaimu ya Allah Boleh nggak? Boleh Harus Karena dengan kemudahan dari Allah Kita akan bisa mencintai Allah Bagaimana ciri mereka? orang-orang ini adzillatin alal mu'minin mereka berkasih sayang dengan orang-orang mu'minin aizzatin alal kafirin mereka tegas kepada orang-orang kafir yujahiduna fi sabilillah mereka berjihad di jalan Allah wala yakhafuna dan mereka tidak pernah takut laumatalaim celaan orang-orang yang suka mencela dzalika fadlullah yang demikian ini merupakan karunia Allah bagi orang-orang yang dikehendaki. Semua itu kemudahan dari Allah Jalla wa Ala. Wallahu wasi'un alim dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masuk. Fadal. Silakan ada. Ya begitu.

Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dirahmati Allah. Coba dibaca lagi ayatnya tadi. Al-Maidah 54 langsung terjemah untuk mereview kembali. Hai hey orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Yaqulu Ta'ala mukhbiran An qudratihil 'azimah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini mengabarkan tentang kehendaknya yang agung. Annahu man tawalla 'an nusrati dinihi wa iqamati syariatihi bahwasanya orang yang berpaling dari menolong agama Allah dan menegakkan syariat Allah fa innallaha yastabdilu bih man huwa khairal laha min maka, sesungguhnya Allah akan menggantikan mereka dengan orang-orang yang baru, yang lebih baik daripada mereka. Dan orang-orang yang memiliki ketegasan di dalam menolong agama Allah, dan juga orang yang memiliki kekuatan kala Allah taala juga sebagaimana firman Allah taala dalam surah Muhammad ayat 37 Wa in tatawallau yastabdil dan jika kalian berpaling maka aku, maka Allah akan menggantikan suatu kaum selain kalian thumma yakunu amsalakum kemudian Allah akan menjadikan mereka berbeda dari apa yang telah kalian lakukan yaitu bentuk kedurhakaan. Demikian pula dalam surah yang lain Fatir 35 ayat 16 dan 17. Iya hibkum wa ya'ti jadid. Jika Allah menghendaki Allah akan memusnahkan kalian dan Allah akan mengganti dengan makhluk yang baru. Bisa nggak bagi Allah seperti itu? no Dan itu sudah pernah. Umat-umat terdahulu dihabisin. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang baru. Wa madzalika 'ala Allahi bi Dan yang demikian ini tidak susah, tidak sulit bagi Allah melakukannya. lagum waliyuhum arba'a alamat. Kemudian beliau Ibn al Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tentang maaf. Kemudian dalam tafsir disebutkan dari ayat ini tentang empat tanda-tanda dari para kekasih Allah. Sebagaimana ayat ini ya. Ahadu yang pertama, annahum bahwasanya mereka adillatin alal mu'minin yakni mereka fahum ruhama musfiqin alaihim orang yang sayang dan penuh rasa kasih yakni atas mereka orang-orang mukmin alaihim yang lembut kepada orang-orang mukmin ini ciri-ciri waliullah yang Allah kabarkan dalam ayat ini. Ini ciri yang pertama. Jadi kepada orang mukmin itu berkasih sayang dan lemah lem lembut. Kal li sebagaimana seperti seorang bapak kepada anaknya. Wal abdi li sebagaimana yakni seorang tuan kepada hambanya. Al-alamat yang kedua, annahum a'izzatin 'alal kafirin. Bahwasanya wali-wali Allah itu mereka adalah orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas itu enggak mesti ngamuk-ngamuk ya. Tegas itu enggak mesti melo, melotot. Dan dengan raut Wajah yang menunjukkan kegarangan, ya, nggak ada artinya mimik muka yang garang tapi permisif. Apa permisif itu? Toleran terhadap perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ka. Justru, kadang malah dia ikut-ikutan, minimal apa tasyak. Tashabuh bil kufar Terutama tashabuh dalam hal apa? Dalam hal akidah Pemikiran Itu yang berbahaya Fahum Muta'azzizuna ala al-kafirina Kal asadi ala Farisati Dan ketegasan mereka itu tampak kepada orang-orang kafir Sebagaimana digambarkan seperti singa menghadapi mangsanya Yadharul al-ghilda wa shiddah Sehingga tampak Yakni ketegasan dan kekerasan ala aduwillahi wa aduwi yakni terhadap musuh-musuh Allah dan juga musuhnya ini ciri daripada orang-orang yang termasuk di antara waliullah bisa jadi dia mungkin kelihatannya sikapnya biasa tapi tegas bisa jadi dia lembut tapi tak tegas. Ketika antum dikasih ke rumah makanan hasil sajin atau hasil dari persembahan kepada berhala, kira-kira kalau kita melihat ayat ini, apa yang dilakukan sebagai bentuk sikap kita? Halo, Katanya a'izzatin, tegas kepada orang-orang kafir. Ini yang ngasih orang kafir. Yang ngasih kita sesuatu yang diharamkan. Kira-kira wujudnya seperti apa ketegasan itu? Nolak. Halo? Nolak. Ya menolak, tapi kayak apa contohnya? Kira-kira eh, gambarannya seperti apa menolaknya? Apa iki? Iki mari teko punden, ana selamatan. Mari jalu opo oh, Sugian bukan. Mari jalu restu teko mbah pun punden, bancaan nang kuno. iki gawe sampean. Kira-kira gimana? Uh, enak ketokane iki. Halo. Menerapkan asyid aizzatin alal kafirin seperti gimana? Apakah dibu eh saja nih yuk blok gitu katanya tegas keras apa seperti itu enggak tinggal mulai kan? bisa jadi kita tolak dengan tegas dan kita menyampaikan ngapunten pak kulot yang Islam buatan angsal nerami panganan kadosnya teniki. nek nurut agami kulo niki haram sebab niki termasuk acara sy syirik <tuk> setan <tuk> acara sy syirik Tegas nggak? Tegas nggak? Tegas tapi lem, she, she, lembut. Bukan kok keras petentang. kene goreng iki syirik iki arome blek. Bukan begitu. Atau tidak tegas? tidak tegas apa diterima onggeng-geng oh, monggo-monggo suan walaupun dalam hatinya nggak mau makan tapi meneng-meneng di dibuat ya memang udah bener karena itu kan haram hukumnya makan hasil penyem, persembahan kepada berha, berhala surah al maidah kan ayat 90 ya ayyuwal ladina amanu innamal khomru wal maiziru <tuh> wal ansobu wal azlam ya al ansob di sini sesungguhnya homer, minuman keras berjudi berkorban untuk berhala nah masih oh sampean oleh sampel senengane kambing tapi kalau dari hasil berkorban untuk berhala ditolak apa diterima jane man rek mau rek tepak iku senengan kowe suwe gak mangan wedhus si cimane kalau sudah seperti itu <tuk tangan> rizun min amali syaitan itu najis kata Allah dan termasuk perbuatan syaitan fajtanibu <tuk> jauhi la'allakum tuflihun agar kalian mendapatkan kemenangan, keberuntungan jadi harus dijauhi, ditolak tapi dengan cara yang lem. lembut apa ini? ini mari teko selamatan dan kuburan iki gaya sampean, sampil eh? ini mau goreng <silence> ya bukan begitu ya kan tegas kita sampaikan kita berikan hujah dengan cara yang lembut tapi tegas tapi juga ada yang tidak tegas diterima meskipun meneng-meneng dibu yang sering yang mana sing <silence> nguncal no, diterima mari ngono dibuak <SILENCIO> 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 Hah? temen tak tahu sampean nguncal no? Oh, diuncal nang wajan. Ya, itulah. Jadi kita harus bisa menerapkan ayat ini yakni tegas kepada orang kafir dengan cara yang baik ya, bukan tegas tuh metenteng, mendeli, muka merah ya kan? Dan medeni, ayo, oh, turun sunak, ayo dorong sunat, ayo dikejar. Bukan begitu, ya kan? Bagaimana singa menghadapi kambing atau rusa itu tenang enggak dia? Tenang. Fokus. Dan dia apa menunjukkan ketegasannya di dalam menegakkan prinsip hidup sesuai dengan visi hidupnya. Ya ini apa? Mencari pahala dan ridho Allah. Karena hidupnya ditujukan untuk kehidupan akhir, akhirat. Wallahu a'lam. Jadi masih ada beberapa alamat yang lain karena waktu tidak memungkinkan. Saya mohon maaf. Saya minta untuk dilanjutkan yang akan datang karena di sini bab ini cuma mencantumkan dua hadis saja, dua hadis. Jadi insya Allah kita bahas sehingga nanti pertemuan yang akan datang menuntaskan hadis ini ya, karena ini penjelasannya dari ayat tadi masih panjang. Ya. Semoga Allah memudahkan kita dan memahaminya serta mengamalkannya. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Ini juga. Ya, silakan. Ini pertanyaan klasik ini ya. Ya. Kalau seperti itu harus dirinci. Tidak bisa digebiah uya, harus ada rin rinciannya. Satu, kalau jenis makanannya makanan yang haram, ditolak atau diterima. Secara zat, secara zat makanannya haram. Contoh misalnya, nang kuno ono powa'i, eh terima enggak? Oh uh, tepak ini, nah, Misalnya gitu Lain lagi kalau sudah seperti itu Atau mungkin di situ ada makanan yang nggak jelas Ya Mungkin ya kalau babi nggak mungkin lah Tapi apa Yang mungkin barangkali orang nggak tahu kalau itu haram Ya Misalnya apa Suike Oh, model tahlilan bagi-bagi suike atau kerengsengan nyam saya ini awesome lah suarjo kan Ya, nah ini. Nah itu kalau itu sudah jelas harus ditolak, ya. Nah, ada bukan dari zatnya. Tapi dari ritual acaranya. Yang itu menjurus kepada kesyirikan. Ya seperti tadi itu. Judulnya tahlilan, tapi dilakukan di punden. Yang di sana tujuannya apa? minta restu dari Mbah sangkil misalnya minta karena kalau apa nggak minta restu nanti akan ada apa reridu reribet ya akhirnya apa ya hajatnya tidak lancar ya udan terus panganan mam mambu ya macam-macam alasannya itu kita harus minta restu kepada orang yang babat alas ya deso Ya, terserah. Ya, Macam-macam kan. Mesti kan ada kan itu kan. Ya, jadi itu. Kalau acara seperti itu walaupun jenis makanannya halal. Tapi kalau dari ritual-ritual seperti itu. Yang berbau kesyirikan diterima atau tidak? Nggak boleh. Haram. Adapun kalau itu tidak ada kesyirikan ya kan? dan makanannya jenisnya halal maka sebagian dari para ulama membulihkan memboleh tapi kalau saya secara pribadi saya menolak dalam rangka apa bersikap tegas kalau orang itu tegas di depan enak Niki kenapa Niki oh Niki saking acara tahlilan. ngapunten jenengan suka akan lentuni menawis anu piang bai pun betahakan but, kulompun soalnya napa ten geria betenententeng Enak kan? Enak, enak. Yang akan datang tiga imane apa enggak? Tiga imane apa enggak? Oh, aku kak kiro, aku kelem, iku. tolak balik tak mesti di tolak. Enak enggak tegas di depan itu? Enak. Kita enggak pekewo. Tapi kalau kita awu awu nrimo, tapi mari kalau di lapangan no PT, <laughs> pekewo nanti. Karena enggak kelem ya. Kalau anak pribadi saya tolak. Gitu. kalau antum mengikuti fatwa dari asatid dari para ulama yang membolehkan selama makanan itu barangkali tidak mengandung yang haram, tidak mengandung ritual kesyirikan, mungkin barangkali bid'ah ya kan? Dan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada empat stadium bid'ah itu. Koyok kanker ya. ya? Pertama yaitu stadium tertinggi mukafiroh, kekufuran. Yang kedua Muharrama yang diharamkan, yang ketiga yaitu makruh litahrim makruh yang mendekati keharaman dan yang paling rendah levelnya yaitu apa makruh tanzih yang harus dihindari. Ini ulama meletakkan eh, empat level bid'ah makanya bid'ah itu dideteksi mana levelnya. Maka kita bisa mencari solusinya dan mencari penegakan hujahnya dari level-levelnya itu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau anak pribadi saya tolak dalam rangka te tegas menolak supaya apa? Supaya kita ini bersikap supaya nanti nggak ada suara. Oh iku diundang nggak tahu teko tapi badokannya gelem. <tuk> Mungkin nggak ada suara seperti itu diundang tahunan acaranya ini gak tau teko tapi panganan ini cerongo Ceronguan. saya gak pengen ada suara-suara seperti itu ngayak tegas di depan ya gitu Bagaimana jika menerima masakan hasil dari acara kesyirikan? Wismari ya, otomatis terjawab bukan saya weruh sak durungi bukan ya ketepaan aku winarah sak durungi wer weruh Ustadz kemarin Antum menganjurkan sikap terhadap istri yang tidak taat kepada suami, yaitu pertama dinasehati, benar. Dua, dihajar, yaitu tidak diajak bicara, dicotak ya kan? Bukan hanya dicotak, termasuk sampai harus menjauhi tempat ti, tidurnya, dicotak tapi kumpul tiruwe. Ya berdua, pura-pura merem sampean. Harus pisaran, ranjang, karena kalimatnya apa? Wah juruhunna filma goji, pisahkanlah dia dari tempat tidur. Tidur. tidur ya kan bukan gak dicak ngomong tok kaya apa gak dicak ngomong tapi turune sak dipan tangan yang grem. pengalaman kon itu namanya nggak mendidik mendidik itu ya itu tadi ya supaya apa secara psikologis dia itu mendapatkan pelajaran karena itu pelajaran psikis Walaupun secara biologis, sing gak kuat sampean. Soale sampean gak duwe se serep. Niku masalah e. Islam iku sempurna nek dilakoni sempurna. Bisa menerapkan hukum ini karena apa? hukum-hukum yang lain diterapkan gitu Syariat yang lain diterapkan sehingga bisa menerapkan syariat ini. Syariat ini tidak dijalankan hanya karena sampai nggak menjalankan syariat yang lain. <tong> <tong> ini gak kropromo, ini big sale ngawur <tong> 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 Ya, insya Allah yang pertama, kedua sudah ana laksanakan. Namun yang ketiga Ustadz, ana bingung soalnya ana ngekos di mana ranjang cuman satu. Bagaimana pisah ranjang nangis lari kolong? <tuh, tuh, tuh. Ya tetap satu kamar, tetap tapi nggak boleh dalam satu ran, ranjang. Ya mungkin kan ranjangnya bisa susun. Sekarang ranjang susun ada nggak? Adaiku. Ada, Pengen Ronang pondok pesantren. Onok sing susun luru, onok bahkan sing terakhir susun biru, susun telu papat ya. Baik. Ya, diajar di titik pisah ranjang. Ya, karena ranjangnya itu kamarnya sempit, ranjangnya satu, ya akhirnya ke atas. Ma, nah, sampai nang dukur saiki, sampai nang tak hajar, ya, sampai nang dukur dewi, ya, sampai kok nang ngelebok tak tambani, <guluh> <susur> <tuk> 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 ya kan? Nek sampai nang sing dukur bujuri nangisor, bahaya sampai nang sing pura-pura ngelebok. <tuk> bahaya sampai ya. ya. jadi itu ya bisa ranjang tidur di bawah bawahnya langsung masih anak belum apa ini ya begitulah intinya dalam hadis apa namanya pisar ranjang itu jangan sampai tidak dalam satu rumah atau di di rumah jangan sampai karena Nabi bersabda, buka Abu Dawud, wes ringkes 2142. Dua Iya. Empat 2142 kalau nggak salah dari Muawiyah al Qusayri kalau nggak salah. Iya. Muawiyah Qusayri. Diriwayatkan oleh Muawiyah al Qusayri dia berkata. Saya berkata, wahai Rasulullah, apa hak-hak, apa hak istri-istri kami? Ya apa hak istri kita ya, ya. terus maka Rasulullah SAW menjawab engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan antut aimaha idha to'imta kau cukupi kebutuhan makannya jika kau makan minimal sehari berapa sekali pak minimal tiga kali itu tradisi budaya yang gak jelas dari mana dalam Islam itu makan itu standar sehari berapa sekali Ya sana. Ya kalau tiga kali menjadi urf di negeri kita, ya monggo tiga kali. Silakan, ya kan? Tapi kewajiban itu sehari makan sekali. Ya? Langsung ake Langsung ake, sak wakul lah. Tak terima si Ani. Baik, yang kedua. Engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian watak suaha idak tasaita kau cukupi kebutuhan pakaiannya jika kau berpakaian artinya jangan kau bedakan pakaiannya ini sampean api, sing wedok api Cok sampean kelas mall, bujuni, kelas pasar kali kali apa? <Galipunnyi> California, tambah api lah ya, jadi itu yang ketiga, Jangan kau memukul wajahnya. Nah, wala tadribil wajah. Jangan memukul wajahnya. Sekalipun ada syariat memukul. Tapi ini area terlarang. Enggak boleh dipukul wajahnya. Haram hukumnya. Walaupun alasannya apa ngaplok, nempe, nempeling, enggak boleh. Nih. Ini area terlarang Soalnya pendino bocomu itu sendipok, pok itu pipi ini ya Sing dilus-lus, ini kebanggaan wanita ini. Liane gak popo, gak diramut kadang rai nek tok sing diramut. kan <tuk> <tuk> penting. Baik, jangan kau memukul wajahnya. Yang keempat, jangan mencelahnya. Wala jangan mencelah istrimu. Mentang-mentang kon mancung, bujuni gak kak mancung, dicela, eh saya, ya kan? Untuni roto, bujuni kak roto, telu, eh tuti, metu, titi, nggak boleh itu celaan. Lakop-lakop seperti itu tidak boleh untuk istri dud, brot, ya, nggak kan? boleh, nggak boleh. Itu celaan, apalagi mencela, oh, ini aku pancen, nggak buah loh, Waduh kan mbak bu Bapakmu kan itu termasuk mencela gitu Gak boleh Celaan-celaan baik fisik maupun non fisik Ataupun nyebut nenek moyangnya Gak boleh Mencela Haram hukumnya Yang kelima Jangan engkau meninggalkannya atau pisah ranjang kecuali di rumah Nah Ya kan Walatah juruhunna bil illa bait jangan kau pisah ranjang kecuali dalam ru rumah artinya istrinya itu yang penting harus ditaruh di rumah sampean juga nggak jauh-jauh dari ru rumah kalau dua ini saoma yuk kak tapi para ulama membolehkan boleh laki-laki keluar rumah kalau itu memang bagian dari hajar karena Rasulullah pernah menghajar istri-istrinya Beliau keluar Dari rumah para istrinya Yaitu ke tempat khusus beliau Yang di situ adalah tempatnya Gudang bahan makanan Tapi gak ada apa-apa ya. Kosong gudang beliau Bahkan beliau pernah sampai berapa? Hampir satu bu satu bulan menghajar istrinya. Nah, ya, ini tuh contoh. Boleh tapi kalau dalam dunia sekarang, kalau bisa tetap dalam satu ru rumah, masih yang ngekos. Ojo sampai ya, istrinya di rumah, suaminya nang tretes. Bahaya itu. Pemenek anak kelinci ya. Pasti nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu Jadi itu mungkin barangkali sebagai Uh, jawaban pertanyaan dari saudara-saudari kita Semoga Allah memudahkan kita untuk mendidik istri-istri kita Semoga Allah menjadikan mereka sebagai istri-istri yang salihah ya. Wallahu a'lam. Kita tutup kafarat majelis subhanakallahumma wa asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.